kembali lagi di channel Velg. Halo guys, selamat datang di channel gue. Ya, kali ini kita ini channel HSR. Jangan maksa. Ya. Halo boys. Boys kan kalau HSR. Halo boys, selamat datang di channel HSR Wheel. Channel terkece, terkeren, terupdate. Yoi. Oke. Hari ini mau ngapain, Mas? Hari ini kita mau latihan. Mau latihan doang? Banyak sih, sebenarnya kita mau taksi drift banyak. Kita kolaborasi tadi udah sama Prestige, sama USS juga. Sama beberapa konten kreator. Banyak lah pokoknya. Banyak. Kayaknya Mas udah capek ya? Udah capek. Sama seperti velg Rai S2, kebetulan yang ada di sini udah capek. Ada di mobil BMW M6 2JZ kali ini. Dia udah capek. Sekalian. Jadi gue butuh velg baru, Rai S4. Nah. Khusus buat di M6 gue ini. Yoi. Jadi kalau Rai S4 ini sekalian hari ini juga. Sekalian hari ini nanti kita bakal umumin kita mau adain kontes desain Rai S4. Nah, tadi sudah dibilang syaratnya gimana? Syaratnya nanti dijelasin. Nanti dijelasin. Oke. Okay. Ya. Tapi kan udah dikasih tahu mau ganti. Iya. Mas itu akuanya minum itu. Ya udah. Kita lihat dulu keseruannya sih hari ini. Lampu M6-nya ini dibuat oleh Yong Motor. Emang gak pernah gagal ya Yong Motor kalau misalnya bikin lampu ya. Memang dia bagus untuk bikin lampu. Tuh, cakep banget. Sesuai dengan konsepnya. Minimalis tapi sporty. Selain itu juga ada, ini ada M46 yang sudah full livery. Ini mobil yang dipakai buat sekolah. Nah, ini velg yang dipakainya, ini adalah Rai S1 yang forged, yang dimana yang pertama kali kita velg yang pertama kali kolaborasi dan dibikin secara forging secara pertama kali. Nah, ini juga ada dipakai latihan juga. Tadi sepertinya dipakai sama Mas Dani. Kita udah di tengah lapangan dan Mas Akbar lagi mau nyobain taksi drifting. Kita langsung lihat aja bareng sama-sama. Latihan ada challenge nih. Challenge-nya mau didonatin. Seru sih ini. Ini seru sih. Kita lihat ya. Kamera, kamera, maling.
itu tadi keseruan seharian ngabubu drift bareng Mas Akbar dan timnya. Waduh. Tadi cuma ada tim gua doang. Iya, makanya ada nanti banyak juga ada tadi. Ada banyak ya teman-teman drifter juga yang ikut latihan ngabubu drift bareng. Waduh, seru banget ya. Seru dong pastinya. Ini acara kayak gini tuh sebenarnya untuk apa sih tujuannya? Tujuannya kan kita udah mau melakukan kejuaraan drifting ya. Maksudnya kita ngajak teman-teman untuk kembali mempersiapkan mobil karena nanti di awal bulan Juni kita udah pasti akan ada kejurnasnya. Jadi untuk membiasakan teman-teman drifter juga untuk ikut pemanasan lah ya. Pemanasan benar. Oke. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi awal dibahas. Kita kan saat ini sedang melaksanakan nih campaign Design for Rai S4. Yes. Keren banget lu. Nah, awalnya tuh berawal dari karena gue mengira udah capek nih kayaknya velg yang dipakai di Rai S2 ini di mobil M6 2JZ. Udah capek udah, banget. Udah berapa lama ya? Apalagi juga mungkin satu hal terakhir itu akan dipakai di sebuah tempat lah, nanti akan kita sounding. Setelah itu akan retire. Bentar, bakal dipakai di satu tempat pakai yang Rai S2. Ya, jadi yang Rai S2 ini bakal cuman dijadiin pajangan aja. Waduh. Karena memang kebetulan yang velg Porsche ini juga cuma 2 set ya, terbatas gitu. Yeah. Jadi kita mau ganti. Nah, untuk detailnya sendiri, yang kita perlukan adalah desain dari teman-teman. Nah, untuk mengganti kira-kira yang cocok di mobil M6 ini seperti apa. Oke. Okay. Nah, syarat itu gampang aja karena kalian harus posting di Instagram, di feed yang pasti, ya kan? Dan tag ke HSR Wheels dan HSR Original. Itu kalian mesti tag ya. Jadi dan sama HSR Forge. Sama HSR Force, yes, dan betul, harus di follow dan jangan lupa mention hashtag HSR Rise 4 untuk M6 2JZ. HSR Rise 4 untuk M6 2JZ, nanti tulis aja di bawah. Ntar ada di bawah sini nih. Nah, terus ceritain juga alasan atau arti dari desain yang kalian bikin. Oke. Okay. Kompetisinya ini berlangsung dari 9 April sampai dengan 19 April. Sampai 19 April. Karena hadiahnya tuh nggak main-main. Ya, untuk juara satunya tuh ada uang 10 juta. Wih, terus banyak. Juga ada drift experience di mobil M6 2JZ ini. Terus udah pasti dinner sama gue dan tim HSR. Okay. Dan satu set velg yang kalian desain. Juara dalam dua bentuk casting ya. Iya, dalam versi castingnya. Juara 2-nya juga sama akan dapat tersebut kecuali enggak dapat velg. Juara 3-nya juga sama, bedanya juara 2 dapat 5 juta, juara 3 dapat 3 juta. 3 juta gitu. Oke. Okay. Nah, nanti driving experience ini akan diadakan di bulan Juli setelah velgnya datang. Jadi velgnya datang dipakai di mobil. Di mobil pertama aja kali running itu langsung sama pemenangnya. Langsung sama pemenangnya. Wah. Nah, jadi sekarang kalau dulu-dulu cuma desainnya doang, sekarang kalian desain juga sekaligus ceritain ininya ya. Iya, kenapa kalian desainnya kenapa harus kayak gitu segala macam. Wah, ini lebih keren lagi nih. Iya, harusnya bisa lebih banyak lagi nih. Oke, kalau kayak gitu pokoknya ikutin, jangan sampai enggak, karena ini udah series yang keempat nih. Yes. Gila, mantep banget ya. RS1, RS2, RS3, RS4 nih. Dan alhamdulillah S1, S2, S3 laris manis di pasar. Laris manis. Oke, sekali lagi thank you banget. Sama-sama. Thank you selalu. Jangan lupa untuk ikutan. Jangan lupa untuk ikutan. Sekaligus gue juga mau ngasih tahu, jangan lupa 150.000 subscriber kita bakal giveaway 2 set velg. Luar biasa. Giveaway 2 set velg. HSR doang. Bagi-bagi velg gratis. Cuma dari HSR zaman bahla. Segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Ciao. Bye.